menyelamatkan diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala melalui bulan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu bulan yang Allah sayang kepada kita sebagai umat hamba-Nya, yang Allah cinta kepada kita, memberikan satu bulan yang luar biasa, yang apabila kita melakukan amal di bulan tersebut, Allah lipat gandakan pahalanya yang wajib sampai berkali-berkali lipat, artinya berlipat ganda pahalanya. Sementara ketika kita melakukan perintah-perintah yang sifatnya sunnah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berikan ganjaran pahala seperti salat wajib atau pahala wajib. Nah, jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah ciptakan satu bulan Ramadan yang di dalam bulan itu Allah bukakan pintu syurganya. Wa futihat abwabul jannah. Ya Allah bukakan pintu syurga dan Allah tutup pintu neraka. Maknanya apa? Kepada kita dituntut untuk tetap terbuka pintu syurga itu, jangan sampai tertutup. Bagaimana kita tutup pintu syurga? Tentu malas beramal ibadah, bahkan melakukan hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu bersegera kita menuju kepada keampunan Allah. Yang apabila kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diserahkan, akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, surga seluas langit dan bumi. Ya, tentu kita kepingin surga. Kalau ada orang kalau ditanya mau neraka apa surga, kalau jawab neraka itu nekat orang namanya. Dia kira neraka itu seperti kita pijak puntung rokok, selesai mati apinya. Perlu kita ingat jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita seseorang mungkin banyak dosa di dunia lalu tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapatkan bulan Ramadan tapi dia sia-siakan waktu di bulan Ramadan, tidak diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata setelah selesai Ramadan dia mati dalam keadaan dosa, maka dia insyaallah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena kedurhakaannya. Nauzubillah. Tentu di neraka itu azab yang luar biasa. Sekali sepuntung api yang kita pijak dari kaki kita, penghuni neraka tersebut, maka akan meleleh sampai ke kepala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada kita umat Nabi Muhammad SAW diberikan kelebihan. Ayo kita berlomba-lomba melakukan kebaikan di bulan Ramadan dalam bidang apapun. Apakah hari ini ada seni ya, yang dilakukan oleh budaya seni apa ini? Ini seni masak-masak sepertinya ini. Ya, banyak makanan-makanan yang dijajakan oleh saudara-saudara kita dalam keahliannya. Sehingga kalau ada seni semua itu indah ya. Kalau ada seni semua itu indah, kalau ada ilmu semua itu akan bagus dan bermanfaat. Oleh karena itu dipadukan dalam Ramadan di Taman Budaya Banda Aceh, ada yang namanya Festival Ramadan. Tentu ya, dibuatkan jajan-jajanan untuk berbuka puasa takjil kepada kaum muslimin, bapak dan ibu-ibu kita semuanya. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bulan pengampunan, mari kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di kepala kita ini ada tiga unsur indera yang selalu yang kadang-kadang mendatangkan maksiat kepada kita pribadi. Tanpa disadari, ya, tanpa disadari mata terkadang memandang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu mendatangkan dosa. Dan tanpa terkendali telinga mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun akan mendatangkan dosa. Dan apalagi mulut yang ada di depan muka kita ini. Tentu ini tanpa disadari, sambil duduk-duduk, sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ternyata mulut pun terkadang yang mengucapkan kata-kata yang mendatangkan maksiat dan berdosa kepada yang punya mulut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, kalau kita tidak mampu berbicara yang baik, jangan berbicara, diam saja. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Pada siapa yang beriman kepada Allah, apa maknanya? Allah akan memberi balasan kepada ucapan-ucapan yang baik. Dan Allah akan memberi azab kepada orang-orang yang sering mengucapkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak pantas. Ya? Dan kemudian apabila kamu beriman kepada hari akhir, ada apa hari akhir? Ya maaf, hari akhir itu tidak ada taman budaya lagi di sana. Hari akhiran itu tidak ada festival Ramadan. Yang ada hanya pembalasan-pembalasan kepada manusia yang sudah berbuat baik di dunia ini. Kemudian kalau dia sudah mati, kemudian dia dibangkitkan pada hari kiamat, dan di sana dia hanya menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
Jika kamu berbuat kebaikan, sebesar apapun kebaikan yang kau lakukan, maka pahala akan menjumpai dirimu. Tapi sebaliknya ya Allah, apabila kamu berbuat kejelekan, sebesar kecil apapun kejelekan, kalau kamu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah belum mengampuninya, insyaallah azab pun akan menghampiri dirimu. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu silakan kita berfoya-foya di dunia ini. Silakan kita hidup sesuka-suka hati di dunia ini. Tapi ingat, suatu saat ketika ajal datang, tidak bisa ditakhirkan dan tidak bisa dibanjukan sesaat pun. Ajal datang kan? Maka inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tertutuplah semua amal-amal apa yang kita lakukan. Ya mari kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berhati-hati. Allah berikan kepada kita akal, berpikirlah. Berpikirlah bahwa setiap yang hidup ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah tempat mengejar ilmu, dunia adalah ladang ibadah, ya. Ya, maka pergunakan dunia ini sebagai ladang ibadah. Jangan ladang hawa nafsu, naudzubillah. Ada orang terkadang mempergunakan dunia ini sebagai ladang hawa nafsu, naudzubillah. Dia nafsu saja, disuruh salat tak salat, disuruh puasa tak puasa, disuruh zakat tak zakat, disuruh baca Al-Qur'an bahkan ya, menghindar dari Al-Qur'an, naudzubillah. Tunggu suatu saat akan dibalik kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyesalan, penyesalan, penyesalan. Baru di sana nanti minta, ya Allah, hidupkan aku sejenak ke dunia ini ya Allah, biar aku bisa beramal saleh ya Allah. Ya. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, tundakan aku sebentar ke dunia ini dari kematianku, biar aku bisa bersedekah dan beramal saleh, biar aku bisa salat, bisa baca Al-Qur'an, bisa puasa ya Allah. Tangguhkan kematianku sejenak saja ya Allah. Tapi kata Allah, sorry. Sorry ya. Maaf. Dulu sudah kuberikan umur sampai 50, 60, 70 tahun, tapi engkau lalai di atas permukaan bumi ini. Maka hati-hati teman-teman semuanya. Kita silakan berkarya. Karya itu mencari ridha Allah. Silakan berbuat apapun yang kita buat mencari ridha Allah. Jangan sampai kita mencari murka Allah di atas permukaan bumi ini. Banyak ya malapetaka terjadi di muka bumi ini. Musibah terjadi di muka bumi ini dikarenakan ulah tangan manusia itu sendiri. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Di sela-sela kita mencari kehidupan untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak dan istri kita, maka kita cari ya kehidupan yang halal, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu momentum bulan Ramadan kita melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, beraktivitas di siang hari, kemudian di malam hari kita tentu melakukan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menegakkan qiyamul lail berapa yang Anda mau, 12, 20, 11, 23, silakan. Yang penting kalian ikhlas lillahi taala. In shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para siapa yang berpuasa di siang hari dengan penuh keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jemaah, kita butuh pengampunan dosa. Sekuat apapun kita di dunia ini, ya, ingat sekuat apapun kita di dunia ini tidak sanggup kita menahan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya, bersihkan diri kita di bulan Ramadan. Ayo kita lakukan amal ibadah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita sembah. Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kepada Allah lah kita sembah sujud dan kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga amal ibadah kita mumpung masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di malam hari di bulan Ramadan, kalau Allah, kita jangan sampai apa melepaskan malam begitu saja. Mohon maaf ya rekan-rekan saya yang ada handphone di tangannya, yang ada handphone di tangannya, habis salat tarawih duduk di warung, boleh duduk di warung, tapi hati-hati jangan buat yang sia-sia. Jangan kita melakukan perbuatan yang sia-sia di warung kopi sampai jam 12 malam. Ya Allah, salat 8 rakaat capek pegal, salah 23 rakaat capek pegal linu keluar, duduk di warung kopi berjam-jam tidak pernah pegal linu, entah karena ada sangernya, wallahualam bisawab. Mungkin ada telur setengah matangnya ya, ada mie ya, ada sangernya ya, ada teh tariknya ya. Ya Allah, ya hati-hati.
silakan kita beristirahat sambil minum sejenak barangkali tempat saudara-saudara kita. Tapi ingat, ya, zikir kepada Allah yang kita lakukan bukan perbuatan yang sia-sia. Oleh karena itu kata Nabi SAW, bukanlah puasa disebutkan menahan lapar dan haus saja, tapi puasa adalah menahan perkataan, ucapan-ucapan yang tidak ada berguna, dan juga menahan perkataan yang dapat mendatangkan maksiat kepada diri kita yang mengeluarkan berbicara. Oleh karena itu, mari kami mengajak diri dan kita semuanya, kita pergunakan bulan Ramadan ini sebagai bulan pengampunan. Kita cari keampunan Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kita beraktivitas sebagaimana apa cita-cita dan keahlian kita masing-masing. Mari kita jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jualan cari ridha Allah, ya, yang panitia festival Ramadan cari ridha Allah, ya, yang apapun cari ridha Allah, tukang parkir cari ridha Allah, tukang jualan di pinggir jalan cari ridha Allah. Dia cari rezeki untuk keluarganya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkah Ramadan akan diperolehnya. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sekali lagi, momentum Ramadan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sucikan hati kita. Ketika kita melaksanakan puasa di siang hari, sucikan hati kita. Karena Allah hanya menerima puasa yang berkualitas tinggi. Allah hanya menerima puasa yang betul-betul imsak dari perbuatan maksiat. Ya, Allah tidak berkenan puasa yang dicampur adukan dengan perkataan dan perbuatan maksiat. Allah tidak akan berkenan. Oleh karena itu, jemaah Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan para pemuda semuanya, mari kita jaga diri kita. Jaga pandangan kita, jaga mulut kita, jaga telinga kita, jaga tangan kita, jaga pembicaraan kita. Kalaulah pembicaraan itu tidak berguna dan yang tidak bermanfaat, maka sebaiknya diam. Sebaiknya diam. Ingat, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mencatat melalui malaikat, ya, raqib atidnya sebagai pengawas kita di kiri dan kanan, selalu yang mencatat. Jangan sampai catatan merah banyak sekali dicatat oleh atid, tapi mari kita, ya, biar terbuka buku raqib supaya dicatat yang baik-baik, sehingga nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita menerima amal yang baik dan buku catatan amal dengan tangan kanan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari sebentar lagi kita persiapkan diri untuk berbuka puasa, tentunya dengan mengucapkan bismillah dulu. Nanti setelah makan atau minum dua teguk atau kurma atau kue satu, baru berdoa, ya, baru berdoa doa buka puasa. Dibaca bismillah dulu setelah kita makan nikmat Allah, baru kita berdoa terima kasih kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Nah, jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua untuk kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Pesan saya, lakukan salat lima waktu di manapun engkau berada. Jangan engkau sia-siakan salat, karena salat itu adalah kunci pintu surga. Kalau kepingin masuk surga, jangan lupa bawa kunci. Ya kan? Kalau kepingin masuk surga, jangan lupa bawa kunci. Nah,